Obat mata yang cocok apa mas? Culek. Om, aku fans infologer dong. Kagak ada. Fokus MTI aja lah mas bro. Ya emang fokus MTI, mau fokus mana lagi? Mantan 23 cahaya semua mas. Iya. Saya salah untuk Pak Haji dan Mas Amin, amin. Enggak mas, kalau plat kopling doang mah murah mas. Paling seongkosnya 2 jutaan. Yang waktu itu mahal itu karena plendersnya sama deklakernya ikut kena mas. Tadi habis naik 04 sampai Sleepy Asar. Sampai Sleepy Asar. 04 gue putar balik. Angkatan dari sana jam, oh macet. Tadi di tol parah banget macetnya tadi yang arah ke Jakarta. Ada rencana buka les percakapan. Lah selama ini kan gue selalu nunjukin mas. Gue tuh gak pernah ngajarin kalian teori lo, jarang loh kalau untuk hal-hal kayak gitu. Gue contohin. Mas istriku marah mulu kalau aku lihat live jenengan. Bilangin sama istrinya Mas Rian kirim salam. Kapan mau dinner berdua sama Mas Rian gitu. Betul macet mas. Parah banget tadi macetnya. Apa salah satu motivasi warna bus MT? Enggak, udah sering gue jelasin kenapa kok Mas Rian suka warna hitam di body bisnya. Makanya dulu di HR semua gue bikin hitam. Karena gue udah pernah observasi. Warna kuning pernah, merah pernah, coklat pernah. Banyak warna gue udah pernah, hijau pernah, hijau toska, biru pernah. Warna yang paling tahan lama dan gak gampang kusam itu hitam. Itu aja alasannya. AC-nya rembes sedikit. Itu kalau rembesnya netes mas, posisi nggak hujan, berarti bukan bocor mas, tapi kondensasi bahasanya. Kondensasi itu dia pengembunan di atas udah terlalu apa namanya numpuk terus netes. Itu biasanya kebanyakan yang ditutup lovernya. Makanya karena itu biasanya kalau ke belakang dia harus memastikan itu lover-lover banyak banyak kebuka, jangan ada yang ketutup. Kalau netesnya tes 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 itu kondensasi. Kalau bocor itu biasanya posisi hujan, posisi apa? Nggak dapat AOK semalam, hah? Serius? Kok nggak ada komplainan? Dari mana mas? Bukannya warna silver yang awet dan nggak gampang kotor? Mas, kita nggak lagi berbicara tentang gampang kotor kelihatan harian, enggak, bulanan mas. Kusem 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh udah kelihatan buluk kalau warna-warna lain. Beda sama wisata mas, kalau bis wisata kan dateng ngandang masih dipoles ya kan, ntar malam baru jalan lagi atau besok baru jalan lagi. Kalau akap ini kan enggak, bis dateng cuci berangkat, bis dateng cuci berangkat, udah hampir gak ada waktu atau kesempatan buat moles bis. Tapi bawaannya enak banget mas, sumpah suspensinya juga mantul banget. Oh iya, 6.800.000. Suspensi 6.800.000 itu buat ngesetnya doang. Sekarang lu kalau naik 02. Udah kayak orang naik ini, Boeing 737. Cobain lah. Armada MTI apa ke depan? Boleh. Itu mah urusan mereka aja mas, gue gak ngurusin. Gue cuma modalin lampu kolong aja. Aku jatuh cinta. 02 tadi lampunya di lakban mas, yang sebelah kiri ya. Kemarin abis nyerempet ini, trotoar. And trotoar. Rel. Mas MTI kok gak ada unit ini? Belum ada, bukan gak ada.